bagi pemudik upayakan menggunakan online ya. Kalau Anda datang ke Pulau Gebang dengan tidak membawa tiket, risiko untuk melalui jalur itu ada ya. Jadi pilihlah bis-bis yang terbaik ya, dengan nama-nama tertentu yang memberikan reputasi ya, yang mestinya mereka tidak menjual dengan calon ya. Saya tidak akan mengatakan bis apa, tapi laporan baik, karena dengan itu kalau tidak ada. Kita memang menargetkan nanti pembelian tiket itu akan online ya, pada saat itu akan terjadi lebih baik.